Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Nawaina ta'allumu ta'lim, tadhakkaru tadhkir wan naf'u wan intifa'u wal ifadatu wal istifadah. Wal hasa ala tamassuk bi kitabillahi wa sunnati rasulih wad du'a ila al huda wad dalalah wad dalalah ala al khair wa badiga'a wajhillahu wa radhihi wa qurbihi wa sababihi subhanahu wa ta'ala. Ila hadratin Nabi al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Kita lanjutkan kajian kitab Ar-Risalah Al-Jami'ah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ila an qala wal jum'atu fardhu 'ainin 'ala kulli muslimin dzakarin hurrin hadirin bila udrin syar'iyyin kal maradi wal matari wa min syurutil jum'ati al khutbatani wa arkanuha hamdullahi ta'ala was salatu 'alan nabi sallallahu 'alaihi wa alihi wa sallam wal wasiyatu bit taqwa wa qira'atu ayatin minal Qur'an mufhimatin fi ihdahuma wa du'a'u lil mu'minin fil akhi fil akhirah wa yajibu an yakhthuba qa'iman mutatahhiran mastural 'awrah wa yajibu al julusu bainahuma fawqa tuma'ninatis salati wal muwalatu wa salatul jama'ati wa salatul janazati fardhu kifayatin wal 'idani wal qusufani wal witru sunanun muakkadatun wa kadza rawatibus shalah wad duha wat tarawih sunanun laha fadlun wa thawabun 'azimun as-sawm wallahu a'lam bis-shawab. Wal jum'atu, dan salat Jumat, fardhu 'ainin, hukumnya adalah fardhu 'ain. Al-Jum'atu lughatan, secara bahasa Jumat itu ismun lil yaumil ma'ruf, adalah hari atau nama untuk suatu hari yang sudah diketahui secara umum, yaitu hari Jumat. Wa syar'an, sedangkan menurut syariat istilah ismun lis salati allati tuqamu fi hadzal yaum, adalah salat yang didirikan pada hari Jumat, itu namanya Jumat. Wa hiya afdhalus salawatil mafruḍah, dan salat Jumat itu adalah paling afdolnya salat wajib. Wa jama'atuha afdalul jama'at, dan jama'ah solat Jum'at, berjama'ah solat Jum'at itu paling afdulnya solat berjama'ah. Wa hiya min khususiyyati hadhil ummah, dan solat Jum'at ini adalah solat yang dikhususkan untuk umatnya Muhammad. Makanya orang Yahudi itu iri, kenapa? Karena umat Muhammad itu diperintahkan solat Jum'at sedangkan mereka tidak. Orang umatnya Muhammad itu suruh menghadap Ka'bah, orang Yahudi tidak. Umatnya Muhammad itu bisa mengucapkan amin secara kompak bersama-sama setelah Al-Fatihah, umatnya Yahudi, orang Yahudi tidak. Itu yang diiri, tiga hal yang diiri oleh orang Yahudi. Dan disebutkan dalam sebuah hadis, as-salawatul khamsu wal jum'atu ilal jum'ati wa ramadhanu ila ramadhana mukaffiratun lima bainahunna izajtunibatil kaba'ir. Salat lima waktu, Jumat kepada Jumat yang lain, Ramadan ke Ramadan yang lain, itu adalah penghapus dosa di antara keduanya, apabila tentunya mereka itu meninggalkan yang namanya dosa-dosa besar. Jadi kalau kita salat duhur sampai asar, berarti duhur dan asar itu penghapus antara duhur dan asar. Asar ke maghrib penghapus ini-ini. Atau Jumat ke Jumat, kalau kita tidak melakukan dosa besar, Jumat ke Jumat yang dikerjakan kita itu penghapus antara keduanya itu. Tapi kalau melakukan dosa besar tetap tidak bisa terhapus, karena dosa besar harus dengan taubatan nasuha. Nah, kalau misalnya sholat bisa menghapus dosa besar, ya enak, zina langsung sholat. Wudhu misalnya bisa menghapus dosa ini, habis zina wudhu, wah enak kayak gitu. Tetap gak bisa, kalau dosa besar harus harus taubat, taubatan nasuha. Fardu ainin, fardu ain itu maksudnya adalah wajib bagi tiap individu. Ada fardu kifayah, fardu kifayah itu kalau sudah ada beberapa bagian satu orang melakukan maka tidak dosa. Tetapi kalau fardu ain
Satu orang enggak melakukan itu dosa pokoknya. Satu orang tanggung jawab individu. Ala kulli muslimin fardhu ain, bagi setiap muslim zakarin, yang laki-laki. Jadi yang wajib laki-laki. Perempuan tidak kewajiban salat Jumat. Tetapi seandainya mereka salat Jumat, tidak apa-apa, sah dan tidak perlu mengulang zuhur. Hurrin, dan juga bagi orang yang merdeka. Jadi budak itu tidak punya kewajiban untuk sholat Jumat, bukan pembantu, beda. Tetapi kalau seandainya budak mau sholat Jumat, sah. Hadirin, yaitu orang yang bermukim di daerah itu. Jadi yang wajib itu orang yang bermukim. Kalau orang yang musafir, tidak wajib. Jika ia mengerjakan, juga sah. Yang dimaksud dengan orang yang tidak mukim atau orang yang musafir itu, jika dia itu berangkat sebelum subuh. Kalau dia berangkatnya jam 7 hari Jumat, wajib dia tetap sholat Jumat. Ngerti tak maksudnya? Kalau berangkatnya sebelum subuh, jam 3 misalnya berangkat, boleh ganti sholat duhur. Kalau setelah subuh, wajib itu sudah kewajiban tetap mendirikan, meskipun dimanapun harus berhenti. Dan boleh diqadha sholat Jumat langsung asarnya, itu boleh. Setelah salam. Iya, salam langsung berdiri. Iya, asar. Namanya di jamak, tapi wajibnya jamak takdim, tidak boleh jamak takhir. Enggak boleh pas puasa nanti saya Jumatan, saya lakukan di sholat asar, enggak boleh. Misalnya kita sudah kadung berangkatnya jam 8. Nah, iya, jam 8 kita dalam keadaan musafir, kan kita wajib tetap sholat Jumat. Nah, maka ya tetap dikerjakan, berhenti di jalan itu berhenti, kerjakan duhur, Jumat, kemudian langsung asar. Tidak boleh di jamak takhir, wajib jamak takdim. Dan syaratnya harus, kalau misalnya kita mau meninggalkan sholat Jumat, berangkatnya sebelum subuh. Juga asal-asal langsung pergi, weh musafir, langsung sholat duhur. Tidak. Hadirin, dia itu bermukim di daerah itu dan tidak diwajibkan bagi musafir. Bila udrin syar'iyin, yang tanpa halangan, yang diterima oleh syariat. Kal marad, kalau orang sakit boleh tidak sholat Jumat. Tetapi kalau tanpa udur dia meninggalkan sholat Jumat, haram hukumnya, dosa besar. Kalau sampai meninggalkan 3 kali, maka Allah akan mengunci hatinya dan juga dia itu dicap sebagai orang munafik, bukan orang kafir, munafik. Munafik itu orang bermuka dua. Kalau di depannya ini kayaknya baik, di belakang ngomongin malah, itu orang munafik. Kayaknya kalau di depan orang beriman mengatakan beriman, tetapi di depan orang kafir saya cuma ngerjain orang beriman itu. Wal matar, atau dalam keadaan hujan, boleh kita meninggalkan sholat Jumat ketika hujan. Tapi hujannya tidak seberang hujan, cuma gerimis, tinggal. Oh hujan, langsung sholat duhur. Tidak. Yang dimaksud hujan di sini adalah hujan yang dapat menyebabkan basah bajunya. Tidak mendapatkan sesuatu untuk bernaung. Oh, Pak Iqbal mobilnya banyak. Pak Bin mobilnya besar lagi, kayak rumah. Bilang enggak mau sholat Jumat, enggak bisa. Dekat lagi di depan. Berangkatnya pas iqomah, pulangnya duluan sebelum selesai. Ya parah, Rek. Dengerin ceramahnya di rumah soalnya. Wa min syurutil jum'ati, dan di antara syarat-syarat Jumat, al khutbatani, yaitu khutbah dua. Nah, itu khutbah dua. Jadi syarat-syarat Jumat itu, keabsahan sholat Jumat itu ada 5, ya, di antaranya adalah khutbah dua itu. Apa yang 5 itu? Semuanya dilakukan waktu duhur. Enggak boleh dilakukan waktu asar. Makanya tadi kalau mau dijamak takdim dengan asar, harus ditakdim. Didirikan di tengah kota. Itu syaratnya. Tidak didahului atau bersama dengan Jumat di masjid lain. Makanya kalau dalam mazhab Syafi'i harus cuma satu Jumatan. Kalau ada masjid yang lain, misalnya di dalam Safira ini ada masjid, di sana ada masjid, yang duluan itu yang sah. Makanya kalau di kampung-kampung yang bermazhab Syafi'i itu sangat Syafi'iyah, itu setelah Jumat ada langsung sholat zuhur lagi. Kenapa? Khawatir takut didahului oleh masjid yang lain. Karena kalau sudah didahului masjid yang lain tidak sah. Makanya kalau tidak sah harus mendirikan sholat zuhur. Pernah kan? Sholat Jumat langsung mendirikan sholat zuhur. Nah, itu alasannya. Karena Syafi'iyah beneran yang dipraktikkan. Dan jamaah sholat Jumat terdiri dari 40 orang.
Kalau misalnya cuma 29 tidak sah. Misalnya ternyata yang hadir di sini karena pulang, karena mudik semuanya cuma 29. Ya wes, dirikan aja sholat Jumat. Tapi habis itu sholat duhur. Kenapa? Karena tidak memenuhi 40. Sholat itu didahului oleh dua khutbah. Nah, ini wajib ada khutbah. Apa rukun-rukunnya? Wa arkanuha hamdullahi ta'ala. Rukun khutbah satu, alhamdulillah. Ada gitunya. Minimal itu, enggak usah alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alal dini kullihi walau karihal musyrikun. Panjangan itu. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, panjang itu. Wa fi kullati apa? Bid'atin dhalalah, sampai ke situ. Mas cukup, alhamdulillah. Mas cukup itu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Cukup. Wassalatu 'alan nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan selawat alhamdulillahirabbil alamin Allahumma shalli ala sayidina Muhammad. Misalnya pak khotib enggak ada, nanti gitu aja. Wal wasiyatu bittaqwa. Langsung ittaqullah. Pendek kan aslinya? Ittaqullah. Mas gitu. Wa qira'atu ayatin minal Qur'an, dan baca satu ayat Al-Qur'an yang difahami fi ihdahuma, baik di khutbah 1 atau khutbah 2. Gampang kan? Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Langsung bismillah, ittaqullah. Bismillahirrahmanirrahim. Satu ayat sudah itu. Al-Fatihah. Oh, Yasin. Mari kita salat Jumat. Langsung ditutup. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Misalnya benar-benar enggak ada, langsung berdiri. Ibadallah. Iya, langsung ibadallah. Enggak usah itu, enggak usah dibaca, enggak apa-apa. Langsung cukup itu. Wa du'a lil mu'minin fil akhir, dan fil akhirah, dan doa untuk mukmin, mukminat, muslim, muslimin di khutbah yang terakhir. Allahumma fil lil muslimin. Gampang kan? Gampang. Enggak ada imam, enggak ada khutbah, enggak ada khutib, langsung aja. Alhamdulillah, Allahumma shalli ala sayidina Muhammad, ittaqullah. Langsung baca ayat Al-Qur'an apa aja? Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Wes dua ayat itu. Langsung, awal langsung, qul huwallahu ahad, biar panjang, gitu kan, masa terlalu pendek. Langsung, jamaah yang dirahmati oleh Allah, sholat Jumat itu wajib bagi kita semua, mari kita dirikan. Langsung, duduk. Duduk yang pertama, enggak usah ibadallah, itu enggak ada, enggak wajib, sunnah. Langsung duduk. Duduknya itu sekadar bacaan qul huwallahu ahad. Langsung berdiri lagi. Habis itu ya baca lagi. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ittaqullah. Langsung. Allahumma fil lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Langsung. Aqimus shalah. Pendek, ha? Sekarang yang kedua enggak? Enggak usah, enggak wajib. Salah satu antara apa saat diletakkan di khutbah 1 atau khutbah 2. Nah, kalau yang membaca ayat itu pilih apa mau diletakkan khutbah 1 atau khutbah 2. Enggak usah terlalu lengkap. Enggak ada, wis gak nutut iki, maju. Itu nasihat. Yang penting nasihatnya satu kalimat enggak apa-apa. Salat Jumat wajib bagi kita semuanya. Mari kita salat. Langsung Allah. Lah iya, maju sendiri. Malah seneng ikut cepat. Terkenal langsung di syuting. Disuting viral, langsung kesini semua langsung. Di sana cepat Jumatannya. 1 menit. No. Bacanya, sholatnya, rukun fi'li sama rukun qaulito. Wajibu ayyakhtuba qa'iman, dan wajib untuk berdiri ketika khutbah. Mutatahhiran, dalam keadaan suci. Mastural aurati, dan ditutup auratnya. Wajibul julusu bainahuma, dan wajib duduk di antara dua khutbah. Fauqatu ma'ninati shalah, sekedar subhanallah, sekedar tuma'ninah. Wal muwalatu, dan muwalah di antara dua khutbah, dan di antara dua khutbah dan salat itu tidak boleh terputus terlalu lama. Iya, makanya jangan terlalu lama saya doa. Allahumma anta rabbi la ilaha, di antara dua khutbah itu kelamaan doa. Allahumma inna lazikr, dibaca doanya semua kayak bahar. Mas selesai. A'udzubi kalimatillahi tammat. Padahal itu doa untuk diri sendiri ya, kok dibaca untuk jamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Itu zikir. Terus yang diaminkan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ya enggak apa-apa sih. Yang penting bahasa Arab bahar ya.
yang lain juga ngerti. Wa sholatul jama'ati wa sholatul janazati. Nah, sedangkan hukum sholat jama'ah dan sholat janazah itu hukumnya adalah fardu kifayatin, adalah fardu kifayah. Sholat jama'ah itu fardu kifayah. Jadi kalau ada sebagian di antara kita sudah mendirikan, kan banyak kan yang masih di rumah, itu enggak dosa. Tetapi kalau tidak ada yang ke masjid, pas kosongan, subuh itu kosong, enggak ada, maka satu kampung itu dosa semuanya. Ini mazhab Syafi'i. Tapi kalau mazhab Hambali, fardu ain. Kalau enggak sholat, dosa. Tapi sah sholatnya yang sholat di rumah, tapi dosa. Kenapa? Karena tidak berjamaah. Nah, gitu loh. Makanya kalau kita bermazhab Syafi'i, fardu kifayah. Tetapi jangan sampai kita ini menjadi orang yang digugurkan dosanya gara-gara orang lain yang mengerjakan. Kita yang menjadi penggugur dosanya. Itu baru keren. Tapi kalau musyola itu, musyola kecil-kecil kan banyak. Kadang-kadang enggak ada yang lima waktu gitu ya. Yang penting ada musholah lah minimal gitu. Yang penting ada musholah lah minimal. Iya, tapi kadang kosong. Enggak ada kosong. Ya, banyak kosongnya. Makanya jangan dikasih nama masjid. Oh. Musholah kan beda statusnya sama masjid. Kalau masjid. Oh, masjid. Tapi kalau musholah, ya musholah itu kan masjid. Lapangan itu ya musholah. Biasanya cuma maghrib bisa. Maghrib bisa, subuh itu jarang. Ya di rumah kan ada musholah ya. Berarti Pak Bin harus ngisi terus kan? Kan enggak mungkin kalau dikasih nama musola misalnya. Nah, gitu loh. Jadi kalau sudah tersedia masjid yang benar-benar masjid gini, jangan sampai tidak ada yang sholat berjamaah. Ya minimal sholat berjamaah. Ya mungkin ada yang sholat berjamaah di rumah mungkin kan ya, di rumahnya. Mungkin itu yang bisa menggugurkan lah gitu lah. Begitu juga sholat jenazah. Sholat jenazah itu fardu kifayah. Tapi bedanya sholat jenazah dengan sholat biasa, kalau sholat jenazah itu cuma 4 takbiran. Takbir pertama baca Al-Fatihah, takbir kedua baca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, takbir ketiga baca Allahumma ufir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, takbir keempat boleh gak usah baca kalau gak hafal, kalau hafal Allahumma ufir Allahumma la tahrimna ajrohu wa la waghfir lana wa lahu. Terus salamnya beda, lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu bedanya. Ya, tetap sendekap. Tetap dalam keadaan sendekap. Ya, jangan niru Abu Nawas. Waktu sholat subuh, sholat jenazah ada rukuknya. Rukuk habis itu sujud. Ditanya sama jamaahnya, "Kok ada rukuk sujud?" Itu dosanya besar. Dosanya besar, makanya tak kasih rukuk sama sujud. Wes enggak usah ngarang. Wa'idani wal kusufani wal witru. Salat Id yang dua, Idul Adha, Idul Fitri, wal kusufani salat kusuf, salat gerhana. Gerhana bulan, gerhana matahari. Wal witru dan witir. Sunanun muakkadatun itu adalah sunnah muakkad. Bahkan dikatakan kalau meninggalkan witir itu makruh hukumnya. Bahkan ada ulama yang mengatakan haram orang yang meninggalkan witir. Makanya jangan sampai meninggalkan witir. Minimal kita pakai hukumnya makruh karena banyak yang sering meninggalkan witir, ya kan? Kalau di hari-hari biasa. Witir ya minimal 1 rakaat, makanya habis Isya langsung 2 qobliyah 1. Wes, ketiduran ya aman. Kalau sudah ketiduran kita tetap dianggap salat qiyamul lain. Kenapa? Yaitu melakukan witir 1 rakaat itu. Hukumnya sunnah muakkad. Autiru ya ahlal Quran, witirlah, lakukanlah solat witir, wahai ahlul Quran, wahai orang Islam. Fa innallaha witrun, karena Allah itu saat, Allah itu witir, apa esa, ganjil. Yuhibbul witroh, Allah itu suka kepada yang ganjil, senang yang ganjil. Terus, wa kaza rawatibus solati, dan begitu juga sholat sunnah rawatib, wadduha dan sholat duha, wattarawih dan sholat tarawih. Sunanun itu sunnah semuanya. Laha fadlun, baginya itu adalah keutamaan, ada keutamaan. Wathawabun azim, dan pahala yang sangat besar. Makanya jangan sampai ditinggalkan. Kalau sholat duha itu minimal berapa? 2 rakaat.
maksimal, ada yang mengatakan 8, ada yang mengatakan 12. Siapa yang mengerjakan sholat duha sebanyak 12 rakaat, Allah akan membangunkan baginya istana dari emas di surga. Riwayat Tirmidzi. Kalau sholat tarawih 20 rakaat, 4 mazhab itu mengatakan mazhab Syafi'i 20 rakaat, Hambali 20 rakaat, salah satunya Hanafi 20 rakaat, Maliki berapa? 36 rakaat. Delapan enggak ada. Tapi ya mau sholat 8 rakaat ya enggak apa-apa, daripada enggak sholat. Ya kalau 8 rakaat diskon 60% katanya Gus Dur kan gitu kan. NU yang diskonan. Enggak apa-apa daripada yang enggak sholat kan gitu. Hah? Ya setelah bunyi itu loh. Tut, terus tunggu 15 menit sampai 20 menit. Baru itu awal duha. Iya, Isra itu awal duha. Kalau sholat 8 rakaat ya sudah enggak apa-apa. Kan anu apa punya pendapat sendiri. Habis Isra langsung sholat. Ya enggak boleh wong enggak sholat enggak apa-apa kok. Hah? Habis Isra langsung sholat duha. Iya sekalian duha. Kan sudah masuk waktu duha. Makanya saya habis sholat 2 rakaat, 2 rakaat lagi. Jadi sudah duha itu. Nunggu apa? Kalau paling utama jam 10 ketika wis kuat panas-panas itu. Jam 10, setengah 11 itu. Jam 10-an. Iya, jam 10-an itu. Tapi kan malah tambah orang, tambah susah, tambah males. Yang utama? Nah, yang utama. Berapa? Atas waktu duhanya. Ya sebelum duhur. Kalau sudah adzan duhur ya sudah. Jam 1. Jam 1. Kelewan. Kalau sudah setelah duhur baru ingat, waduh belum duha, ya digodok. Saya ngodok istilah duha. Tapi wah ngodoknya tiap hari, yo, enggak juga le. Kok beliau subuh ya digodok boleh, tapi tiap hari. Istiqomah. Istiqomah tapi. Iya bolehnya boleh, tapi ya jangan istiqomah lah. Masa apa jadi istiqomah? Masalahnya itu boleh. Akhirnya wah ngomong malaikat. Iki sing ngajari sapa iki? Lah saya yang jadi anu nanti. Yang berikutnya adalah saum puasa. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.